Oke, ayo guys, sekarang kita lanjut ke part ke-6 dari Indonesia versus penjajah. Komandan di mana ya? Katanya tadi mau jemput. Kakiku pegal kalau harus berdiri dan nunggu lama seperti ini. Hei, lihat, komandan sudah datang. Oh, itu dia komandannya. Tunggu dulu, seperti itu bukan mobil tentara milik komandan. Oh my god, itu Belanda. Komandan kan mencuri mobil dari markas Belanda. Jadi wajar jika mobil tentara itu mirip mobilnya komandan. Tapi aku benar-benar yakin bahwa itu bukan mobilnya komandan. Sebaiknya kau jangan dekati mobil itu. Oke. Hey, lebih baik kau dengarkan Joko karena dia selalu lebih senior daripada kita berdua. Aku tak mau dengarkan perkataan kalian berdua. Aku mau menghampiri mobil itu. Yah, konyol. Konyol, kelar nih orang mah. Komandan, buka pintunya, aku mau masuk. Itu Belanda, Pak. Lu lihat dah. Waduh, sniper. Kelar. Udah kelar punya itu. Si goblok. Sial, itu adalah jebakan. Kita harus bersiap untuk bertempur. Oke, bertempur, guys. Let's go. Oh my god, rame banget. Bunuh semua tentara Belanda. Kelar lu. Oh my god. Rame amat, Pak. Gila lu. Stres. Kelar lu. Gua sniper lu atau tuh. Ya kosong. Mati lu semua. Gua babat tuh semua habis. Mati kau. Merdeka. Merdeka! Ayo, dikit lagi tuh. Kelar lu semua, lewat. Dikit lagi. Kok ada lagi aja? Kelar lu, buset, sampai jatuh dari gedung. Anjay. Sadis juga. Oke, sip, kelar. Sial, ada perang besar-besaran di sini. Oh, ini komandan nih baru datang. Itu si Bejo udah mati, itu si Bejo. Hei, kalian berdua, naik ke mobil, cepat. Joko, kau yang mengemudikan mobilnya. Ya, tuh kan gua lagi yang disuruh nyetir, anjay. Aduh, capek, Pak. Aduh, kita dikejar, anjay. Aduh. Oke, ayo kita kabur. Oh my god. Oke guys, kita nyampe dan bersambung lagi. Yeay! Mission selesai, respect plus plus.